Okey, sekarang ni sekarang ni dah senang. Biasanya soalan dia akan beri terus bentuk isometrik dia. Bentuk isometrik dia, lepas tu dia dah bagilah dia punya paksi. Okey, kalau kamu tengok paksi ni selari dengan garis condong ni. So, kamu nak tentukan di mana kedudukan paksi ni. Okey. Sekarang ni bila dia selari, ini selari dengan satah condong. Maka kamu boleh bina satu paksi di sini, selari. Kamu boleh letak di mana-mana. Sama ada di sini atau di sini. Okey, ini panduan kamu. Okey, jadi bila selari x 1 dan y 1 kan. Okey, kamu boleh bina sini x, sini y kamu. Okey. Paksi ni penting untuk kamu memindahkan jarak. Kamu kena ukur nanti jarak ni untuk pindahkan. Okey, kamu tengok dari sini. Ha, ni mata kamu. Ha, tu mata kamu. Okey, kamu tengok sini ke sini arah pandangan. Jadi di sini x dan y pada pandangan atas kamu ni, di mana paksi x dan y kamu? Adakah menegak gini ke melintang? Okey, kalau kamu tengok pada pandangan atas, dia melintang pada rajah. Macam tu, betul? Betul? So, kamu labelkan. Kamu buat satu garis. Yang atas ini adalah x satu. Dan di bawah ini adalah y satu. Okay. Okay, kita buat satu per satu dulu. Okay, bila kamu tengok satah mana yang kamu akan nampak? Ni kan? Betul? Ni kamu akan nampak. Okay, jadi kamu bina dulu satah yang kamu nampak tu dulu. Okay, macam mana cara dia? Kamu kena buat satu garis mesti 90 darjah. Okey, yang kamu nampak adalah permukaan ni, betul? So kamu unjurkan. Okey, dapat satu je garis dulu. Lepas tu kamu boleh teruskan ke permukaan ni. Betul? Dah dapat tarik unjuran. Okey, sekarang kita nak ukur berapa panjang dia. Berapa panjang ni? Macam mana nak tahu? Katakan sini 1, sini 2. Berapa panjang dia? Kita rujuk kepada pandangan pelan ni. Okey, ni 1, sini 2. Betul? Betul? Okey, kamu ukur. Benda yang terlukis. Jarak antara 1 dengan 2 ni. Nampak? Okey, ukur. 1, 2. Nampak? Ya, ini pun sama je kan? Okey, sini. Jadi kamu dah dapat lukis permukaan tersebut. Okey. Lagi, mana lagi kamu nampak? Atas ni nampak tak? Nampak. Okey. Dia punya apa tu, kelebaran dia kamu tak perlu ukur. Kelebaran dia bergantung kepada kamu unjuran yang ke atas ni. Kamu yang kat sini kamu cuma ukur dia punya jarak daripada paksi XY ni ke sini je. Faham? Okey, sekarang ni kamu nampak yang ini kan? Lebar dia ke sini, mana panduan kamu? Dari sini ke sini, lebar dia unjurkan aja, betul? So kamu unjurkan. Unjurkan. Okey.
kamu mesti fikir ini kecil je, ini besar kan. Ha, jangan fikirkan tu. Sebab dia dah condong, dia mesti akan mengecil sini, betul? Okay. Dia punya panjang dia, baru kamu ukur. Nampak? Okay, ukur dan pindahkan. Situ. So, kamu dapat buat. Nampak permukaan ni. Lagi? Mana nampak? Sini nampak lagi kan? So ini dia punya, dia punya unjuran dia. Kamu pindahkan unjuran ni lagi. Okey. Dia punya tinggi dia, dia punya ninya, ukuran dia sama kan dengan yang ini. So sama, kamu cuma perlu buat garis saja. Okey. Okey. Siap untuk permukaan hadapan. Ini yang mana kamu nampak je kamu unjurkan. Tetapi dalam pandangan tambahan, kita juga perlu melukis hidden line. Garis yang kita tak nampak. Yang belakang. Okey, kalau kamu tengok dari sini, sepatutnya ini nampak. Betul tak? Itu nampak ke tak? Nampak kan? Okey, nampak. Jadi di mana kedudukan dia kat celah ni? Sinilah. Betul? Kat celah ni. Sampai mana? Ujung ni mana? Ujung ni ni kan? Nampak tak? Yang ini sampai ujung ni. Ujung ni di mana? Di sini. Betul? Kamu unjurkan. Unjurkan. Dia punya jarak dia sama dengan yang atas kan. Celah ni dari ujung ni. Nampak yang ni kan. So kamu boleh buat garis lurus. Sampai situ. Okay, ini tak dapat. Okay, ada lagi? Last kali ni. Belakang ni. Belakang ni pun kamu kena unjurkan. Maknanya bila kamu tengok tu, tak garis tak nampak. So dia adalah garis putus. Putus. Okay, kamu unjurkan setiap bucu di situ. Jadi ini adalah garis bucu belakang tu. Okay, siaplah pandangan tambahan.